ini saya di luar Masjid Nabawi. Jadi salah satu identitas atau yang identik atau yang apa jadi hiburan untuk jemaah haji baik Indonesia maupun luar negeri, tak hanya jemaah haji tapi juga jemaah umroh, adalah banyaknya burung dara atau burung merpati di sekitar Masjid Nabawi ini, yang kemudian menjadi hiburan bagi jemaah. Kita lihat banyak jemaah yang mengambil gambar atau foto dan juga bermain-main dengan merpati. Ada juga yang memberi makan karena merpatinya sangat, ya kalau dibilang jinak ya enggak jinak-jinak amat sih ya, karena mereka kalau dideketin juga akan terbang. Tapi minimal seger. Dalam pripun, Bu? Oh, saged, monggo. Kita foto en saking putih, Bu. Oh, Jogja Sleman. Pandanaran. Oh, Pandanaran. Oh, nggih. Nek kula foto, nggih, foto. Kula foto, nggih. Kula Jakarta tapi aslinya Solo, Bu. Kula Jakartane Senen. Anape, lo makan yang seraja foto gak? Kalau foto sekedar gak, biar mater. Nah, itu tadi ya teman-teman, apa jemaah haji dari Yogyakarta yang juga ibu-ibu yang juga akhirnya ikut main atau bercengkrama dengan burung dara di depan Masjid Nabawi.